kita teruja sebab yeah. kita baru saja bercakap dengan Kak Zah dan memang ada tong gas tersedia. Ya, yeah. Ini berkenaan dengan inspirasi seorang wanita. Kita nak perkenalkan Puan Saparisah Abdul Rahman dari Ipoh Perak ya, yang bersama dengan kita kerana dia ni dalam memberikan inspirasinya bekerja, yeah. Banting tulang kan, menghantar gas. Bayangkan gas itu diangkat, betul. Kan, diusung. Dan juga beliau perlu melakukan semua ini kerana dalam usaha untuk mencari rezeki. Betul. Semangat untuk meneruskan kelangsungan kehidupan untuk keluarganya. Itu pekerjaan seorang lelaki kebiasaannya. Betul. Pertama kali kita melihat seorang wanita yang kita akan namakan hari ini wanita gagah. Kita terus bersama dengan Kak Zah menerusi panggilan video. Assalamualaikum. Kak Zah, apa khabar? Kak Zah, selamat pagi. Dengar tak? Kak Zah, Kak Zah. Kak Zah, dengar tak? Ada Kak Zah. Udah jauh pula Kak Zah ni. Kak Zah. Kak Zah, dengar tak Kak Zah? Ya. Okey. Kak Zah, teman panggil Kak Zah ni. Kak Zah, hoi. Kak Zah. Dekat sikit. Kak Zah. Okey, Kak Zah. Apa khabar? Selamat pagi. Kak Zah, kat mana tu? Kat rumah ke? Kat rumah. Amboi Kak Zah, main dengan cucu pula. Kalau cucu pun ada. Kak Zah, macam mana sebenarnya boleh kerja jual gas ni? Alah sayang. Good morning sayang. Kak Zah, tadi masa try-try, okey Kak Zah. Ya ni senyum je depan. Kak Zah, cerita dah sikit Kak Zah. Dah berapa tahun angkat tong gas? Saya start angkat gas start dari 2004. 2004. Lama tu. Ya, betul. Maksudnya Kak Zah sekarang ni rutinnya bila orang order hantar tong gas lah. Macam itulah bila orang order kita hantarlah. Okey. Tak berat ke Kak Zah nak angkat tong gas ni sebab biasanya yang lelaki yang buat kerja-kerja gini. Sebab saya dah biasa dah kan dan tak kisah dah. Kak Zah tak ada sakit belakang ke, sakit badan ke, yelah naik turun tangga rumah orang angkat tong gas ni bukan senang. Kadang-kadang sakit juga. Kak Zah kalau sakit belakang kalau boleh ambil. Okey. Kak Zah boleh duduk tau kalau penatlah. Kak Zah ni kat kedai ya? Ini dekat kedai ke sekarang ni? Jana? Kak Zah. Kak Zah sekarang ni dekat kedai ke? Kat rumah je. Oh, dekat rumah. Maksudnya lokasi tu kat rumah. Oh, ni tonggas ni dah ada orang yang order ke? Ya? Yeah? Tonggas ni dah ada orang yang order ke Kak Zah? Panggilan je lah. Kak Zah, Kak Zah nak minta Kak Zah tutup TV boleh? Sebab nanti Kak Zah tak boleh dengar suara kami. Minta tutup TV. Kat belakang tu ada TV tu boleh tutup. Minta cucu. Kak Zah terselur kan bunyi tu TV tu. Jangan Kak Zah pula lari dari situ ya. Okey, perlahankan volume-nya Kak Zah supaya apa, nanti boleh tengok balik kat Facebook. Betul. Jangan jerit saya. Sorry, saya pun ikut jerit sekali. Tetap sama je Kak Zah takkan dengar macam tu. Okey, Kak Zah. Sebab kami ni nak dapatkan inspirasi dari Kak Zah. Kita yang muda-muda ni pun, Hanif ni pun tak pernah rasa angkat tong gas. Yelah tu. Nak nampak, nak tengok Kak Zah sendiri mengangkat tong gas macam mana. Boleh tak? Nak angkat sekarang ke? Sekarang boleh. Dapat. Ada hati digelakkannya teman. Kak Zah. Sekali angkat macam tu je. Oi Kak Zah, poin mana Kak tu Zah. Kak Zah? Okey. Oi, dia posing pula depan kamera. Okey Kak Zah boleh letak. Hebat je Kak Zah. Okey Kak Zah letak Kak Zah. Kak Zah sakit belakang. Nanti lama-lama sangat. Macam tu je Kak Zah ya. Biasanya Kak Zah berapa banyak orang order dalam sehari ni? Kak Zah, berapa banyak order satu hari? Berapa banyak tong kena hantar? Dalam 30 ke 30 lebih ni pula. Sehari 30 lebih. Kak Zah difahamkan ialah Kak Zah difahamkan Kak Zah yang ambil inisiatif ni untuk mencari rezeki bersama keluarga kan? Untuk menanggung keluarga, mungkin keadaan kesihatan suami agak kurang mengizinkan. Jadi kalau nak dikongsikan tu, apa yang berlaku tu Kak Zah? Suami macam mana, okey ke? Ya? Suami okey ke Kak Zah?
sihat dia sehat ke? Je macam tu, dah biasa je. Jadi Kak Zah lah yang bekerja je. Ha, macam itulah. Anak-anak kat mana? Duduk dengan Kak Zah ke? Anak-anak semua dah kahwin, dia orang duduk tempat lain lah. Okay. Anak saya semua yang perempuan. Semua perempuan. Adik, tak ada yang bujang ni. Laki seorang je bosu. Kak Zah, Kak Zah, kita nak tengok motor Kak Zah yang Kak Zah bawa gas pergi ke rumah pelanggan. Ada tak motor dia? Boleh bawa kamera tu sekali. Yang bunyi pom-pom-pom tu, Kak Zah? Boleh. Main, bawa kamera tu. Bawa kamera tu. Bawa kamera tu. Motor lah. Bawa phone tu. Kita keluar rumah. Tunjuk motor. Boleh, Kak Zah? Atau bawa motor. Boleh. Bawa kamera. Jom. Bawa aje. Tong gas tu biar. Sambil itu bercakap Kak Zah, ni rumah saya, bawa motor, ya. Kak Zah, cucu berapa ramai? Kak Zah, dengar tak Kak Zah? Cucu berapa ramai? Ya. Tak ada angkat macam ni. Mana? Alah. Okey, dia tunjuk. Gas kat luar pun ada, faham. Kak Zah, jangan pergi jauh-jauh, ya. Sekali dua tong kiri kanan. Amboi, start motor Kak Zah bunyi pom 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 tu. Hebat tak hebat Kak Zah ni, nampak tak? Sihat, kuat. Amboi, Kak Zah popular lah Kak Zah lepas ni. Kak Zah, sedikit harapan ataupun kata-kata nasihat kepada semua yang mencari rezeki seperti Kak Zah ni, Kak Zah, untuk menanggung keluarganya. Tak mudah nak cari rezeki. Ya, Kak. Contohnya kalau nak apa ni cari rezeki tu, tak kira lah kerja apa pun kan. Walaupun kerja tu berat, janji dapat rezeki yang halal. Insya-Allah. Okey Kak Zah. Betul lah Kak Zah. Memang mak-mak kalau ambil gambar memang kadang-kadang nampak tangan kat kamera tu. Betul. Awak faham. Okey Kak Zah nak tanya untuk orang ramai tips lah macam mana nak kuat, nak sihat macam Kak Zah gagah boleh angkat barang-barang berat ni. Apa rahsianya? Itu kira semula jadilah kan. Saya pun tak ada makan apa-apa pun. Sehat biasalah. Mantap Kak Zah. Mungkin sedikit ucapan kepada keluarga Kak Zah ataupun orang yang nak beli gas untuk dapatkan gas daripada Kak Zah sendiri. Kat mana lokasinya tu Kak Zah? Cina? Nak order tong gas macam mana? Kak Zah. Ya, harga tong gas. Nak beli tong gas. Satu gas lah. Nak beli tong gas ni dekat mana? Macam mana nak cari Kak Zah tu? Ada nombor telefon ke? Saya kat rumah. Alamat saya kat rumah ni lah. Kampung apa Kak Zah? Kampung Datuk Ahmad saya, Taman 2. Taman 2. Nanti teman datang ya? Boleh. Kopi O tertarik semualah. Ni ada pekerja baru ni. Tolong angkat sebelah. Okey Kak Zah, anak ada. Okey cantik. Nak tengok anak cucu Kak Zah, tunjuk. Tengok cucu-cucu boleh. Nak lambai-lambai sikit. Tengok cucu-cucu minta lambai sikit. Lambai-lambai. Okey. Suruh koma-koma tu pakai baju semua Kak Zah ya. Maklumlah nak puasa nak raya ni, tengok rumah. Tak tengok meriah tak meriah. Amboi ate. Ate, teman-teman, ate koma. Siapa dalam buayan tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa ramai cucu Kak Zah? Ramai cucu. Ini ada ramai betul. Okay, Kak Zah, doa ke Kak Zah hebat. Terima kasih Kak Zah sudi angkat tong gas untuk kami pagi ini. Kak Zah, nak tengok muka Kak Zah, nak tengok muka Kak Zah. Muka Kak Zah banyak. Itu dia muka Kak Zah. Bye-bye Kak Zah. Terima kasih Kak Zah. Nanti nak datang lah jumpa Kak Zah ni. Comel ke Kak Zah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat puasa. Lagi berapa hari lagi. Moga Kak Zah terus kuat. Kita mungkin meraihkan atau melihat kepada kegembiraannya. Tapi dalam masa yang sama juga, ini antara contoh wanita gagah yang kami paparkan kerana kisahnya tular di media sosial berkaitan dengan bagaimana untuk berniaga, mengangkat tong gas, menggunakan motosikal dan seperti yang Kak Zah kata, apa juga cara, apa juga pekerjaan yang dilakukan, buatlah sehabis yang baik. Mungkin ada yang susah, ada yang senang, tapi dalam masa sama untuk mencari rezeki yang halal. Saya betul-betul terpesona melihat senyuman di muka Kak Zah. Walaupun hidupnya susah, nak kata angkat tong gas
20-30 tong sehari ni bukan mudah, tetapi tetap ada senyuman. Tapi Kak Zah ni mungkin hebat mengangkat tong gas, tapi bila ambil gambar tetaplah tangan tu nak tutup kamera sikit. Tetaplah sebegitu kalau mak-mak ni yang mengambil gambar ni. Sama aja. Kelang ke semua sama aja ya. Okey, nanti awak call Kak Zah, nanti minta. Saya ada benda nak cakap dengan Kak Zah. Kita akan berehat seketika, banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini.